Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat AMR Official yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tetap istiqamah dalam keimanan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat AMR Official yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas satu ungkapan ulama yang termaktub di dalam Fiqhun Nafis, ya. Ungkapan Ibnu Al-Jauzi, halaman 199. Qala Ibnu Al-Jauzi, bahwa Ibnu Al-Jauzi pernah bertutur sebuah kata hikmah. Ra'aitu umumal khalaik yadfa'una az-zamana daf'an ajibah. Kata beliau, aku melihat atau memperhatikan, ya, mayoritas makhluk, ya, atau mungkin bisa kita artikan manusia, menghabiskan atau mengisi waktunya itu dengan sesuatu yang aneh dan unik, atau kalau bahasa sederhananya dengan hal-hal yang sangat memprihatinkan. Kenapa ungkapan ini disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi? Pertama, kata beliau, intalal lail, ketika malam itu durasinya panjang, fabi haditsin la yanfa, banyak manusia, mayoritas orang mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasul, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, bahwa diantara salah satu indikasi baiknya Islam seseorang, ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Aw bi qira'ati kitabin fihi ghazzah wa samarah, atau mungkin di malam yang begitu panjang ia habiskan dengan membaca buku yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin membaca majalah atau membaca komik, ya, atau mungkin membaca buku-buku yang tidak ada kegunaan untuk meneguhkan keimanan dan ketauhidan serta akidahnya. Au samarah, atau mungkin ia anggap setiap malam itu seperti malam di musim panas. Nah, karena musim panas itu biasanya, ya, kalau di negara Arab itu, ya, panjang durasi malamnya, panas, sehingga orang susah untuk terlelap tidur, sehingga ia mengisi malam itu dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalau kita tarik ke dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa dalam satu malam, ya, setelah sholat isya sampai menjelang subuh, ya, hampir, ya, puluhan, ya, permasalahan agama dapat ia tuntaskan karena tafakkur kepada Allah. Tafakkur fi sa'ah, bertafakkur kepada Allah dalam beberapa waktu itu lebih baik daripada qiyamul lail. Wa in talan nahar, jika panjang waktu siang, nah ini sangat berbahaya, ya. Fa bin naum, habiskan waktu siang itu hanya dengan tidur, ya. Wahum fi atrafin nahari ala dajlatin aw fil aswaq, padahal mereka tidak sadar hari berjalan terus, detik, menit, ya, sampai jam terus. Ternyata mereka sudah di penghujung hari, seolah-olah mereka di dalam kehidupan dongeng, dalam dunia dongeng, ya, terbuai dengan kondisi dan keadaan. Aw fil aswaq, atau mereka dalam posisi seolah-olah mereka harinya itu di pasar atau di supermarket atau di mall, ya, kita tidak tahu kapan siang kapan malam, lampu hidup terus, ya, terkuras waktu jam demi jam, dan kita tidak sadar ternyata kita sudah masuk kembali ke malam hari. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terbuai dengan panjangnya malam, jangan sampai kita terbuai dengan panjangnya siang, karena kita selalu terus maju ke depan sampai akhir titik ajal kita menghampiri. Fasyabbahtuhum bil mutahaditsina fis safinah. Maka kondisi karakter orang-orang yang seperti ini diumpamakan oleh Ibnu Al-Jauzi seperti orang yang sedang bercakap-cakap santai di atas sebuah safinah, ya. Safinah ini bisa kita artikan kapal, atau mungkin kalau zaman sekarang kapal pesiar yang begitu besar. Mereka terbuai, santai, rileks, bersenda gurau, bercengkrama, ya, memakan dan minuman dari servis persediaan yang disediakan oleh kapal, ya. Wahiyya tajri bihim, kapal itu membawa mereka terus berjalan ke tempat tujuan yang mereka tuju. Wa ma indahum khabar, sedangkan mereka tidak ada informasi yang pasti apakah kapal itu akan selamat, apakah mereka nanti selamat sampai ke tujuan. Mereka dalam posisi seperti ini sangat memprihatinkan. Usia kita berjalan terus, ya, kalau kita tarik ke dalam firman Allah, bahwa salah satu usia yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu adalah usia 40 tahun. Hati-hati dengan usia 40 tahun ini, karena jika kita sudah sampai usia 40 tahun, kebaikan kita belum mampu mengalahkan keburukan, maka akan susah dan sulit untuk mengendalikannya, karena sudah mengakar dan berdarah daging pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, sahabat AMR Official dimanapun berada. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.